pesantren dengan penuh semangat. Raih cita-cita, luruskan niat, mengabdi untuk kemaslahatan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KKG PHI Kecamatan Bula hari ini sedang mengadakan pesantren Ramadan untuk siswa-siswi terbaik perwakilan sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Bula. Bagaimana keseruannya, bagaimana kegiatannya, bagaimana happy endingnya? Silakan ikuti terus, jangan lupa subscribe, like, and comment. Pesantren Ramadan Kecamatan Bula SDN SDN se-Kecamatan Bula sampaikan oleh Ananda Al-Fatih. Rutamayyazu minal ghaid kullama ulqiya fiha fawju sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadir. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ketua KKG Kecamatan Bula melaksanakan Pondok Ramadan terpadu. Ya, insyaallah kita sudah lama sekali tidak melaksanakan Pondok Ramadan ini karena ada pandemi. Nah, tahun ini alhamdulillah pemerintah sudah mengizinkan untuk bisa melaksanakan Pondok Ramadan terpadu ini. Amin Allahumma amin. Selamat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah yang kita tunggu-tunggu sahabatnya dia berjamaah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya selaku Ketua KKG PAI Kecamatan Bula sekaligus mewakili dari Bapak Tasbudin selaku Ketua Panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak-bapak Ibu sekalian yang telah membantu kami bisa melaksanakan Pondok Ramadan terpadu ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya atas nama K3S betul-betul mengucapkan terima kasih kepada jenengan semua yang sudah bisa melaksanakan acara Pondok Ramadan terpadu ini walaupun tidak ada dukungan dana dari K3S. Sambutan yang terakhir dari Bapak Pengawas PAI, Bapak Didik Purwanto SAG MPD, dan Kabupaten Bapak, Bapak Didik, kami akhiri sekaligus membuka acara pesantren Ramadan Kecamatan Bula. Kepada Bapak Didik Purwanto SAG MPD, waktu dan tempat kami berikan. Mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ini, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan pesantren Pondok Ramadan terpadu Kecamatan Bula bisa dilaksanakan dan dinyatakan dimulai. Untuk kemaslahatan umat.
hari kalau ada pertanyaan dijawab, kalau ada materi didengarkan, karena nanti dari materi itu akan ada pertanyaan. Kemudian kalau ada yang penting dicatat, karena nanti dari catatan itu pastinya kamu bisa mengingat, oh iya tadi sudah dibahas. Jadi ketika ada pertanyaan kamu langsung bisa jawab. Oke? Ini berdoa kepada Allah. Yang kedua berpisahan. Ikhtiarnya karena setelah ini sudah menjelang ada duhur, maka kita harus sholat dengan khusyuk berdoa kepada Allah ya Allah. Mari bersiap kita berangkat ke pesantren.